kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari bayi Lian Pei lagi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di lembah bio. Di sana, seperti diketahui kalau Peming sudah memasuki lembah tersebut yang mana dia ingin mencari keberadaan dari Si Er. Namun di perjalanan Peming bertemu dengan Jin Xiao dan juga seorang gadis yang tengah melakukan pertarungan. Diketahui gadis itu bernama Gaoning. Peming sempat terpukau dengan kekuatan Gaoning yang bisa bertarung imbang dengan monster batu. Bahkan beberapa kali Gaoning juga sempat mementalkan monster itu hingga menghancurkan satu kalinya. Akan tetapi monster itu seperti tidak bisa dikalahkan karena setiap kali dihancurkan. Monster itu kembali melakukan regenerasi membentuk kembali tubuhnya lagi. Dari atas terlihat Peming dan juga Jin Suan mereka kini malah menontonnya dan tidak mau ikut campur mereka. Namun Jin Suan memiliki informasi mengenai monster batu ini. Sebenarnya ada seseorang yang mengendalikannya. Yang bahkan dia juga bilang jika orang yang mengendalikannya merupakan seseorang yang tidak bisa berkultivasi. Jadinya rumornya mereka itu suka menangkap para praktisi wanita untuk dijadikan pelatihan ganda oleh mereka. Jadi Jin Suan menyarankan Peming untuk segera menyelamatkannya. Namun Peming menolaknya yang bahkan ia secara langsung menutup mulut dari Jin Suan. Dia bilang jika dirinya tidaklah mau mencampuri urusan orang lain karena fokusnya saat ini hanyalah mencari si er. Dan dengan itu Peming pun memutuskan untuk segera pergi, di mana Peming yakin Gaoning tidaklah membutuhkan bantuannya karena dia yakin Gaoning ini sangatlah kuat. Namun Jin Xiao terus saja meminta Peming untuk menolongnya. Awalnya Peming tidaklah menghiraukannya yang bahkan dia segera mengajak Jin Xuan untuk segera pergi. Akan tetapi karena Jin Xiao terus bertingkah jadinya Peming pun membuka mulutnya. Dia bilang kultivasi ganda yang biasa dilakukan kebanyakan orang itu tidaklah terjadi kepada Gaoning dan monster batu. Di mana terlihat dalam pertarungannya Gaoning terluka dan sudah tidak berkutik lagi. Bahkan di sana si monster batu pun menangkap Gaoning hingga menyerap esensi di tubuhnya. Gawning pun kesakitan dan meminta si monster batu untuk melepaskannya. Tapi jelas, si monster menolaknya, dan kini dia pun terus menyerapnya. Dan akhirnya, kita pun diperlihatkan seseorang yang kini mengendalikan monster batu itu. Setelah menyerapnya, Gawning pun dilempar, dan kini akan dia habisi. Beruntung, di saat-saat terakhirnya sang pahlawan pun datang menghentikan serangan dari monster batu. <tuh> Dengan satu tebasan Peming berhasil menebas satu tangan monster tersebut. Jelas dia pun merasa kesal dan menanyakan siapa gerangan yang kini mengganggunya. Mendengar itu Peming tidaklah memberitahukannya dia malah langsung meminta Jin Suan agar melindungi Gaoning sementara dirinya yang akan mengurusi monster batu. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, yang kembali seperti biasa, si monster batu melakukan regenerasi dengan memunculkan tangannya yang tadi sudah terpotong. Meskipun begitu, peming tidaklah gentar, yang bahkan dia pun menikmati pertarungannya dan ingin segera menghancurkan monster tersebut. Tak membutuhkan waktu yang lama, monster itu pun kewalahan dan berhasil dikalahkan. Setelah menghancurkan monster tersebut, Peming menyuruh kepada orang yang mengendalikannya untuk keluar. Awalnya, orang itu masih saja merasa kuat, yang bahkan kini dia mengeluarkan energi kekuatannya. Bagi Jin Suan, dia merasa panik dan ketakutan, tapi tidak dengan Peming. Dia terlihat masih berdiri kokoh, dan kini dia pun melemparkan sebuah batu untuk menyuruh orang tersebut agar keluar. Akhirnya si pengendali pun keluar meminta peming untuk berhenti menyerangnya. Jelas melihat ini Gao Ning tidaklah tinggal diam. Dia pun langsung bergerak dan seketika menebasnya. Oh, setelah mengalahkannya, Jin Suan menemukan adanya sebuah buku peninggalan dari si pengendali. Yang ternyata itu merupakan buku teknik pengendalinya, tapi Peming tidaklah memerlukannya dan meminta Jin Suan untuk menyimpannya. Gauning di sana berterima kasih karena barusan Peming dan Jin Suan yang telah menyelamatkannya. Peming pun mengiakannya, dan dia pun pamit untuk segera pergi. <tuh> Akan ah, tetapi nampaknya Gaoning ini menyukai Peming guys. Dia pun menghentikannya dengan beralasan kalau dirinya belumlah membalas Budi atas kebaikannya. Namun Peming menolaknya, membuat Gaoning pun merasa kesal dan kini dia pun menyebutkan satu persatu harta yang Peming inginkan. Dimulai dengan batu spiritual, obat-obatan, dan yang lainnya. Pada saat ini, peming disuruh memilih dari semua harta yang dikatakan olehnya. Akan tetapi, tak ada satupun yang diinginkan peming selain dirinya ingin mencari seseorang di tempat ini. Mendengar itu, gaoning pun mengabulkannya dengan meminta peming untuk mengeluarkan sesuatu peninggalan dari orang yang dia cari. Barulah peming mengeluarkan sapu tangannya, dan dari sinilah teknik rahasia gaoning pun dikeluarkan. Yang mana teknik tersebut merupakan teknik pelacakan yang hanya memiliki satu kesempatan untuk peming melakukan pencariannya. Sin berpindah pada sebuah tempat yang sangatlah megah. Di sana terdapat seorang wanita yang tengah terbaring kaku, tertidur di tempat itu. Ternyata wanita itu adalah Si Er yang kini sedang diobati oleh seorang wanita juga. Di saat yang sama, Peming juga melihat Si Er, namun wanita itu yang menyadarinya segera memutus koneksi Peming dengan Si Er hanya dengan tatapan aja, membuat Gowning merasa pusing dan kesakitan hingga akhirnya terjatuh pingsan. Hmm? Oh, ini apa? Sontak aja, peming pun dengan sigap mencoba menyembuhkannya sampai akhirnya tak butuh waktu lama. Gaoning pun kembali sadar. Di saat yang sama, ketika peming sedang mengobati, gaoning dirinya pun merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, yakni gaoning merasakan sebuah kegembiraan yang kini mengalir ke dalam tubuhnya. Gaoning merasa sangatlah bahagia hingga dia pun berharap kalau dirinya ingin menjadikan peming untuk menjadi partner berlatihnya. Akan tetapi sangat disayangkan Gao Ning mengetahui mengenai seorang wanita yang dicari Peming yang kemungkinan itu adalah kekasihnya. Alhasil harapan tersebut pun menjadi mustahil bagi dirinya. Sebelum berpisah Gao Ning menyarankan Peming untuk tidak memasuki lembah biau terlalu dalam. Karena dengan kultivasi Peming saat ini hal itu sangatlah berbahaya. Namun Peming sudahlah bertekad apapun bahaya yang dihadapi olehnya. Itu akan tetap dia mencari si er. Waktu demi waktu terus berlalu dan semua praktisi juga sibuk melakukan pertarungan dengan para monster. Begitu juga dengan Peming yang kini mulai memasuki sebuah kabut beracun yang bisa membuat kesadaran orang yang memasukinya menjadi tidak terkendali. Jin Xuan yang berada di belakangnya Peming akhirnya ketakutan dan meminta Peming untuk tidak memasukinya. Namun Peming tidaklah gentar dan kini mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya di tengah perjalanan Jin Xuan menghilang dan Peming juga bertemu dengan sosok monster serigala hitam dan akhirnya pertarungan pun dilakukan. Awalnya, Peming berhasil membuatnya terpental hingga menjadikannya kewalahan. Namun, sang serigala tidaklah mau kalah. Di sana, dia pun mengeluarkan kekuatan tempurnya yang berupa teknik es yang kini mulai diserangkan. Peming tidaklah gentar, dia kemudian mengeluarkan artefaknya untuk menekannya. Alhasil, sang serigala pun ketakutan, yang langsung aja dia pun menghilang menjadi debu. Di saat yang sama terdengar suara Jin Suan yang kini meminta tolong. Bisa dilihat wajahnya sudahlah babak belur. Namun dia nampaknya menemukan sebuah harta di tempat ini. Yang ternyata Jin Suan sedang dikejar oleh gerombolan lebah karena Jin Suan yang telah mengambil harta mereka. Huh? Peming sempat meminta untuk membuang harta yang telah dia ambil, namun Jin Suan menolaknya membuat gerombolan lebah pun menjadi marah dan kini menyerang mereka berdua. Dikarenakan gerombolan lebah ini sangat banyak, jadinya Peming dan Jin Suan pun memilih untuk kabur aja. <tuh> Di perjalanan Jin Suan pun malah terjatuh yang membuat Peming pun kemudian mengeluarkan jimat penyamarannya untuk mencoba mengelabui kelompok lebah ini. Dia membuat duplikat dari harta tersebut dan langsung melemparkannya. Yang akhirnya keduanya pun lolos dan Jin Suan juga mendapatkan harta tersebut. Keduanya pun kini bisa beristirahat dan makan bersama memakan ikan bakar dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.